Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang ini, seperti media sosial, sangat memungkinkan membawa pengaruh yang begitu besar terhadap perkembangan para remaja atau generasi muda saat ini. Media sosial seakan sudah menjadi candu bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja. Salah satu media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja adalah Instagram. Kegunaan Instagram sendiri yaitu tempat untuk mengunggah dan berbagi kepada pengguna lainnya. Banyak dari mereka yang berlomba-lomba ingin mendapatkan keestetikan untuk akun pribadinya, yaitu dengan cara pergi ke tempat menarik lalu mengunggahnya di Instagram. Nah, buat kalian semua yang ingin pergi ke tempat yang menarik untuk mempercantik akun kalian, tapi tidak mau hanya sekedar menarik, aku punya nih rekomendasi tempat kuliner menarik buat kalian yang ada di daerah Solo. Karena di Solo ada kafe yang berlokasi di daerah Sundakan, tepatnya ada di dalam gang depan Kelurahan Sundakan. Kafe tersebut adalah Wings Public. Bangunannya yang didesain dengan nuansa retro dengan lampu tumbler sebagai hiasannya menambah kesan estetik di sana. Kafe ini juga biasa disebut dengan kafe dalam gang karena lokasinya yang bersembunyi di dalam gang. Meskipun dijual di tempat yang letaknya tidak strategis, kafe Wings Public ini terkadang ramai oleh pengunjung remaja. Untuk lebih lengkapnya lagi, yuk kita tanya-tanya sama waitress di Wings Public ini yuk. Kafe Wings Public beroperasi dari 2021 akhir di tempat ini. Kafe Wings Public berlokasi di Gang Lawean di depan Kelurahan Sondakan yang lama. Nanti masuk gang, tempatnya hidden gem gitu. Karena kita membuat konsep baru yang berkonsep feels like home, yang mengharuskan kita untuk mencari rumah yang konsepnya rumah nenek gitu, dan ketemunya di sini gitu. Kalau menurut saya sih yang menarik dari tempat ini tuh menu-menunya, karena aku lihat di media sosial tuh emang dari dulu aku suka chicken wings kan, terus katanya mac and cheese-nya juga enak, jadi dari menu-menunya, terus ambience tempatnya itu juga bagus. Aku pertama tahu ini dari TikTok, terus aku cek di Instagramnya Wings Public, jadi tertarik buat kesini. Karena tempatnya yang menarik serta nyaman, membuat kafe ini cocok banget buat kalian yang pengen nongkrong sambil ngerjain tugas bareng teman di sini. Kafe ini menyediakan beberapa menu western menarik yang wajib kalian cicipi. Nah, jadi gimana nih? Kalian tertarik nggak buat datang ke sini?